Hai guys, jadi hari ini aku bakalan makan mie samyang jajang dan samyang cheese. Jadi yang belum aku pernah cobain itu samyang jajang. Dan ini aku lagi masak samyang cheese ya. Nah jadi, ini samyang cheese-nya udah jadi. Sekarang aku mau tuangin bumbu. Nah ini dia, tuh bumbunya tuh kayak, aku tadi cobain bumbunya sedikit dan gak terlalu pedas, tapi kayak pedas gitu loh. Tapi masih kayak masih mendingan ini deh daripada yang lain gitu. Jadi itu ini deh pokoknya tuh. Nah ini udah jadi deh semuanya, jajang dan cheese. Mari kita mulai. Hai guys, jadi hari ini aku bakalan mukbang samyang. Jadi nggak mukbang sih. Jadi nih di sini ada samyang jajang, di sini ada samyang cheese. Nih jadi tuh beda gitu loh warnanya tuh. Ini samyang jajang, ini samyang cheese. Tadi yang pertama udah aku kasih tahu kok. Nah jadi ini aku mau aduk dulu ya semuanya karena belum aku aduk yang apanya sih namanya bumbu bubuknya gitu. Aku mau aduk yang cheese dulu. Ini aku gak tahu ini bakal habis apa enggak, soalnya aduh, bakalan pedes banget. Kapan aku aja megap-megap guys. Oke, sekarang kita aduk yang jajang. Wow. Wow guys, ini yang jajang hitam banget sih. Bakalan nyami nih. Oke, langsung aja kita coba, jangan lupa berdoa. Ini aku gak nyiapin sama sekali minum, jadi aku mau berdoa aja dulu ya. Oke, udah berdoa. Sekarang aku mau langsung aja cobain. Nah, aku bakalan cobain satu-satu nih. Aku mau cobain dari jajang karena jajang aku gak pernah gitu. Baru pertama kali ini. Wow. Nah, ini dia. Aduh, ini aku bilang aja soalnya bibir aku lagi sakit gitu. Nah, ini lah. Kan. Aku gak tahu suka sama jajang. Tapi enak kok. Buat yang suka kacang hitam, ini enak. Lumayan. Tapi ini gak terlalu berasa kacang hitam. Yang jajang enak, gak terlalu pedes sih. Kalau kalian mau yang berasa kacang hitamnya itu ada deh, cari aja. Ya guys, pedes banget. Tapi aku suka coba yang cheese. Aduh, hai guys, udah minum ya. Bang samyang, bilang mau bang dulu samyang. Kakak aku juga lagi bikin video. Tapi gak dimasukin. Ini mau bang dulu samyang. Jadi yang berapa aku bakal coba jajang dulu. Ini aku udah ngambil, sedikit dulu. Coba sama jajang itu lebih hitam ya. Kayaknya. Pedes banget. Rasanya pedes. Itu enggak salah. Tapi ya. Udah sangat hitam. Dan juga dia lebih kemanis. Menurut aku yang lebih enak itu dua-duanya enak. Tapi ya, kalau misalnya ini dua-duanya enak gitu. Kalau yang jajang tuh kayak ada rasa-rasa manis, kalau ini pedes dong. Sama keju. Dan kalau cheese-nya udah favorit banget. Ini pertama ya guys aku cobain jajang, jadi aku suka. Biasanya cheese-nya favorit aku. Kan pedes cheese ya. Ini pedes banget. Aku mau minum. Aku tadi beli es susu. Aku kalah guys. Nggak redain banget, udah nggak pedes lagi dong. Tapi masih lumayan lah. Jadi kalau mau beli, Resolution Flag aja enak.
parah sih. Tadi aku juga habis perpisahan sama gitu. Aku pulang langsung makan siang, karena isi kol dulu. Kan cuma hamil, karena aku bisa. Enak. Aku habisin jajangnya dulu. Suka kol banget buat hamil. Ini tuh pedes banget, tau gak sih? Sakit pas bibir aku. Yang jajang lagi, karena aku suka. Buram-buram. Dan aku cupu guys. First time nyobain sambal itu aku rasa original, ada aku rasa cheese. Gak ngomong gitu tuh aku gak kuat sampe di luar tau kali. Jadi gak, ini gak ada sambal gitu kan, itu di luar gitu. Terus dicuci kalian dulu biar gak terlalu. Dan ini sambal yang ketiga, keempat yang aku cobain itu adalah jajang. Pertama itu aku cobain original, kedua cheese juga, itu yang limited edition. Yang kelima nanti misalnya menambahin. Oh iya, ini tuh samyang ke jatuhnya kelima. Jajang melon, karena malah original cheese, terus ke itu yang limited edition. Keempat, itu kan juga darah, yang kelima juga melon, karena itu mau malah. Mungkin kalau samyang ghost pepper, enggak ya. Ini tuh nanti kalau aku dikit. Karena ada karya makan itu bunyinya loh guys, oh my god. Sorry ya guys kalau misal banyak suara-suara gitu, soalnya rame. Ini kayak durasinya kecepetan ya. Ini dia suara di sini apa? Ini kayak hilangnya cepet banget. Padahal tuh ya, dulu aku kalau makan samyang itu berasa lama banget hilang. Sekarang cepet banget, apa buat aku lagi mood makan samyang? Karena udah terbiasa. Nah, tinggal dulu. Aku bawa ini. Takutnya tuh nggak hilang pedesnya. Ternyata hilang. Kapan mau dong? Air putih. Ini teh gitu ya. Ini kalian bisa tahu lah ya dari
Lepotan dong, muka dagu. Wah. Tapi dulu tuh gak lama banget ilangnya. Bisa sekitaran setengah jam. Sekarang tuh kayak ini udah lumayan hilang. Karena masih banyak guys. Ya, cheese-nya udah habis. Lepotannya masih ada. Dek, lu lebih suka yang mana, Dek? Dua-duanya. Aku gak tahu. Suka cheese. Tapi ini jajang gak enak. Gak terlalu pedes, aku suka sama jajang. Cuma jajang gak terlalu pedes. Dulu tuh kalau makan samyang, aduh, baru satu suap aja tuh udah benar-benar gak kuat gitu. Jadi kayak langsung kayak pedesnya tuh sampai kalinya. Sekarang aku gak terlalu. Kamu lagi gak? Mau, terus aku dikasih sama adik aku. Aku tuh masih nampol. Karena enak banget. Entah ya. Udah. Oh my god. Ini punya anak-anak tuh jajangnya banyak banget. Lebih tebal kan dari punya. Oke, habis. Tapi kalau jajang di rumah gue nanti. Tadi dikit sudah jajangnya, tapi cuman gimpelannya doang. Kalau dikit enak, kalau banyak itu dia enak. Jadi, kayak apa ya? Kayak enak. Kalau cheese mah banyak kelas juga, gak enak. Tapi paling aku nyerah gak ada apa di sana. Oke, gajinya sampai di sini. Aku jangan kaya kamu yang dadah.